Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Chandra Otomotif. Di video kali ini kita mau pasang lagi full variasi di Toyota Raize ya. Ini mobilnya warna putih. Kemarin juga si bosnya ini udah pasang full variasi Fortuner. Ini part 2 pasang yang variasi Raize. Nah, part apa aja yang kita pasang? Itu ada karpet 7D. Nanti karpetnya ini kita pasangin yang 7D sama seperti yang Fortuner modelnya. Terus kita juga pasangin tempel-tempel seperti handle-handle, koper-koper, outer plus tank koper. Dan seal pad belakang juga yang bagian sini nanti kita pasangin juga buat melindungi bumper atas dari goresan yang buat masuk ke dalam bagasi. Terus garnish lampu seperti koper-koper lampu ini nanti juga kita pasangin warna hitam sama seperti yang di handle. Terus seal pad pintu LED, jadi kalau kita buka pintu nanti nyala tulisan Raize. Nah, nanti spoiler atas juga, spoiler bagasi kita tambahin juga, kita pasang. Ini lagi di 3M dulu untuk spoilernya. Selain itu, kita juga pasangin koper spion juga. Nanti koper spion kita pasangin warna hitam juga seperti yang garnish lampu. Terus sen spion juga, nanti sen spionnya kita ganti pakai sen spion yang running sama seperti yang Fortunernya. Terus kita juga pasangin plat nomor. Ini plat nomornya udah kita bongkar, kita pasangin yang LED yang ada dua warna untuk plat nomornya. Terus grill Apollo. Nah, grill bagian depan juga kita pasangin yang Apollo, yang garis-garis ke bawah tuh, yang model terbarunya. Nah, nanti kita pasangin trunk lid juga, trunk lid Raize seperti ini, yang premium. Jadi untuk trunk lidnya itu yang bagian belakang nanti dia nyala ya, seperti ini. Dia ada dua fungsi. Terus kita juga nanti pasangin klakson ya, biar lebih nyaring suaranya, biar lebih keras. Nanti juga kita pasangin panel pintu nih, panel pintu yang warna hitam glossy seperti ini panelnya, tinggal tempel warna black piano hitam glossy. Terus kita juga nanti pasangin lampu bumper belakang. Nah, ini lampu bumpernya dia hanya reflektor, nanti kita ganti yang LED, dia bisa send running. Untuk part yang kita pasang di Toyota Raize ini sekitar ada 15 item. Oke ya, jangan kemana-mana, ikuti terus proses pemasangannya dan proses selanjutnya. Terima kasih. Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There's no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Sorry, I will never be. Never, 'cause I want you, wanna see.
place, I don't know, cause I got your picture on my wall. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Me.
slide.
messages straight to my heart. I'd never noticed. Halo guys, kembali lagi. Nah, kali ini kita baru beres pasang beberapa aksesoris di Toyota Raize atau Raize ya disebutnya, mungkin seperti itu. Sekitar 15 item yang kita pasang di Toyota Raize ini. Yang pertama ada garnish lampu warna hitam seperti ini. Untuk tampilannya dia koper lampu aksesoris warna hitam. Untuk pemasangannya tinggal tempel aja. Jadi di bagian garnish ini sudah dilengkapi dengan lem 3M. Jadi nggak merusak bawaan aslinya. Walaupun mau distandarin lagi seperti semula itu nggak ada masalah. Ini nggak bakal berbekas untuk lem 3M ini. Nah, selain itu kita juga pasangin grill nih, copper grill yang model Apollo yang sekarang lagi viral ya. Hampir semua mobil pakai grill Apollo seperti ini. Untuk grill ini kita ada beberapa warna. Ada yang warna hitam glossy seperti ini. Jadi sama seperti grill yang bagian atas, jadi lebih serasi ya. Ada juga yang warna hitam dop. Dan list ini juga ada yang chrome silver seperti ini. Dan ada juga yang warnanya warna merah. Jadi ada beberapa warna, untuk modelnya sama aja, jadi hanya warna aja yang membedakan. Nah, untuk grill ini nggak ada yang dilepas ya untuk bawaannya. Ini benar-benar copper, tinggal tempel aja. Jadi di grill ini sudah dilengkapi dengan 3M di bawaan grillnya. Untuk plat ini juga jadi nempelnya di bagian grill. Jadi di bagian grill ini ada dudukan buat plat nomor seperti itu. Nah, selain itu kita juga pasangin plat nomor nih yang LED. Ini yang LED yang model Batman yang kita sebutnya, yang sering kita pasang di Toyota Fortuner dan Toyota Rush juga. Ini untuk bagian depannya. Untuk bagian belakang dia ada dua warna, nanti kita review kalau untuk bagian belakangnya. Kalau untuk bagian depan dia hanya satu warna aja seperti ini. Nah, selain itu kita juga pasangin klaksonnya. Jadi biar lebih keras lagi suaranya. Nah, jadi seperti itu suaranya. Mungkin agak kurang jelas ya, mungkin di video suaranya. Kita ke bagian samping nih. Ke bagian samping kita pasangin koper spion. Warnanya warna hitam dop juga, seperti yang di garnish lampu. Dia warnanya sama. Untuk koper spion ini juga sama, sistemnya tinggal tempel. Di bagian koper spion ini juga sudah dilengkapi dengan lem 3M. Jadi yang aslinya itu tinggal ditempel aja, jadi nggak dilepas yang bawahnya. Jadi yang bawahnya itu tetap ada. Jadi kalau kita kebentur nih di jalan, ini yang kegores kopernya ini, bukan yang aslinya. Jadi yang aslinya tetap aman. Nah, kita ke samping, kita juga pasangin handle outer warna hitam seperti ini. Ini ada koper handle warna hitam seperti ini. Ini juga tinggal koper aja. Jadi yang aslinya kan warna chrome, kita koper pakai yang warna hitam seperti ini. Nah, selain itu kita juga pasangin outernya. Outer itu yang mangkoknya ini disebutnya outer. Ini untuk melindungi bodi dari goresan kuku atau goresan cincin pada saat kita mau masuk ke dalam mobil. Kita masuk ke dalam aja. Di dalam juga kita pasang beberapa variasi. Nah, yang pertama yang kita pasang ada karpet. Karpet 7D nih yang terbaru, yang lagi viral karpet ini. Jadi hampir semua mobil rata-rata karpetnya pakai ini, karena dia ada dua lapis ya, dua lapis oil mat seperti ini, atas bawah. Nah, ini untuk bagian lapis atasnya bisa dibongkar pasang, dan bawahnya juga bisa dibongkar pasang, gampang banget. Ini ngebersihinnya juga benar-benar sangat gampang. Nah, selain itu kita juga pasangin panel pintu nih yang bagian ini. Ini tinggal tempel aja. Warnanya warna hitam glossy untuk panel ini. Depan belakang juga sama, kita pasangin panel juga. Nah, ini untuk panel bagian belakangnya dia lebih kecil ya untuk panelnya. Di bagian panel ini sudah dilengkapi dengan lem 3M. Nah, boleh dilihat untuk karpet bagian tengahnya seperti itu. Keren banget. Nah, selain panel pintu, kita juga pasangin seal plate yang LED, yang tulisan Raize seperti ini. Jadi kalau kita buka pintu, nyala tulisan Raize seperti ini. Warna biru, sama seperti yang mobil lainnya. Kalau bagian belakang, ukurannya lebih pendek dibandingkan bagian yang di depan. Karena untuk seal plate ini, dia ngikutin
sesuai yang bodi aslinya. Kalau yang depan kan dia lebih panjang, jadi seal padnya juga lebih panjang. Seperti itu. Kita tinggal ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kita lagi pasang lampu bumpernya. Nah, untuk karpet bagian belakangnya dia seperti ini untuk karpetnya. Kalau untuk karpet bagian belakang ini dia hanya lapisan atasnya, nggak ada lapisan coil mat yang atau karpet bihunnya. Dia hanya lapisan dasar. Seperti itu. Nah, selain karpet, kita juga pasangin seal plate bumper yang bagian belakang. Ini untuk melindungi bumper belakang. Jadi kalau kita masukin barang ke dalam bagasi, nanti yang kebentur ke seal plate-nya dulu, nggak langsung ke bumper atasnya. Oke ya. Nah, untuk tampilan garnish bagian belakangnya dia seperti ini. Untuk tampilannya dia warna hitam juga sama. Jadi untuk garnish, handle, koper spion dia warna hitam. Nah, untuk bagian tank kopernya dia seperti ini. Dia ada tulisan juga Raize seperti itu. Nah, untuk bagian plat nomor bagian belakangnya seperti ini. Ini mengikuti ukuran dari bodi bawaannya. Dia lebih panjang. Kalau kita bikin kotak aja ya, jadi tampilannya nanti bagian kanan kirinya kosong, jadi nggak rapi. Jadi makanya kita ngukurnya sesuai yang bawaan ininya. Jadi biar benar-benar rapi. Direm dulu deh. Direm nang. Nah, untuk bagian plat nomor ini dia ada dua warna. Kalau lampu malam putih, kalau kita injek rem seperti ini merah. Dilepas. Nah, kalau dilepas putih lampu malamnya, kalau kita injek rem dia langsung berubah jadi warna merah. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga pasangin lampu bumper nih. Lampu bumper yang LED. Dia ada 3 fungsi, ada lampu malam, dia agak redup. Kalau kita rem dia lebih terang. Nang. Direm. Nah, kita coba rem. Ini kan lampu malam nih dia agak redup warnanya. Jadi kalau kita injek rem dia lebih terang. Disen. Sen. Nah, jadi kalau kita sen, dia jadi sennya sen running. Seperti itu. Untuk lampu bumpernya sen running. Oh iya, di sampingnya juga kita pasangin sen running juga, sama yang di spion. Tadi lupa ke video. Nah, untuk sen spion ini juga kita pasang yang sen running ya. Jadi yang bawaan sennya itu dia masih ngedip aja. Seperti yang punya Fortuner dan Rush yang lainnya sama. Kalau bawaan Toyota dia cuma ngedip doang. Kita ganti yang sen running, yang LED seperti ini. Sennya, sedesainnya jalan seperti itu. Ini tinggal colok soket aja, dudukannya bener-bener sama. Karena untuk lampu sen spion ini memang dia khusus ya. Oke. Oke. Nah, halo, kita lanjut lagi. Selain itu yang tadi kita jelasin, kita juga pasang trunk lid nih yang LED seperti ini. Jadi yang bawaan aslinya dia warna hitam polos. Seperti ini, yang bawaan aslinya warna hitam dan logonya juga kita pindah ke bawaan trunk lid yang LED. Nah, pada saat nyala seperti ini, dimatiin dulu. Nyalain. Nah, pada saat nyala dia ada welcome running-nya seperti ini. Jalan. Bertahan di yang paling terang, nanti agak redup. Nah, jadi seperti itu. Direm. Kalau direm dia lebih terang. Dan ini ada dua fungsi, ada lampu malam seperti yang tadi agak redup, direm dia lebih terang. Oke, jadi seperti itu. Nyalain lagi biar lebih jelas. Nah, pada saat dinyalain ini yang keren banget, dia ada welcome running-nya. Jalan seperti itu. Tahan di yang paling terang, langsung redup. Nah, selain terang lid, kita juga pasang nih spoiler seperti ini. Ini keren banget spoilernya. Ini tinggal tempel aja. Jadi untuk spoiler ini sudah dilengkapi dengan lem 3M. Jadi nggak ngerusak bawaan spoiler aslinya. Dan lampu asli bawaannya juga nggak tertutup. Jadi di bagian spoiler ini dia sudah ngebentuk sesuai ukuran yang bawaan spoiler aslinya. Dan dia ada sayapnya gitu nih, seperti ini. Keren banget. Dan ini pasangnya cukup menggunakan lem 3M atau ditambahin lem silen beberapa titik, paling cuma 3 titik aja, bagian sini, tengah, dan ujung. Udah kuat banget kalau spoiler ini. Dan tampilannya dia seperti ini ya. Oke, paling cuma segitu aja yang kita pasang di Toyota Raize itu, seperti itu.
tadi udah saya jelasin juga barangnya satu persatu. Ada sekitar 15 item yang kita pasang. Buat yang punya mobil seperti ini dan aksesorisnya juga seperti ini, nanti bisa di screenshot aja gambar-gambar yang mau dipasang. Kalau mau seperti yang kita pasang ini. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Chandra Otomotif. Terima kasih. Yeah.